Pasca banjirop di Kota Pekalongan, warga di wilayah Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, melakukan kerja bakti massal Jumat pagi 3 Februari. Adapun kerja bakti yang dilakukan yakni pembuatan taman, normalisasi sungai, pemasangan kisi-kisi penahanan sampah, dan kebersihan lingkungan. Kepala Kelurahan Degayu, Sumadi, melalui Sekretaris Lurah Degayu, Tisha Oktariadani, mengungkapkan bahwa Degayu merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Pekalongan Utara yang terdampak banjir dan rob. Kerja bakti massal ini dilakukan oleh 9 RW, yakni RW 1 sampai dengan RW 9 Kelurahan Degayu. Selain melibatkan warga sekitar, juga BPBD Kota Pekalongan dan pegawai kelurahan. Selain kegiatan normalisasi sungai, disebutkan Tisha bahwa para warga membuat taman dan membersihkan lingkungannya. Tisha berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran warga untuk lebih menjaga kebersihan, serta semakin peduli terhadap penanganan dampak rob. Jadi Degayu ini salah satu wilayah kelurahan di Kecamatan Pekalongan Utara yang terdampak banjir dan rob. Kali ini kita adakan kerja bakti massal 9 RW, dari RW 1 sampai RW 9. Kita serentak kerja bakti sebagai kita harus sadar terhadap dampak dari banjir dan rob. Kita normalisasi sungai, kebersihan untuk wilayah, dan pembuatan taman warga. Kita libatkan 9 RW dari BPBD, terus dari kelurahan dan warga setempat, kita libatkan semuanya secara serentak. Ditambahkan daerah Degayu terdapat banyak jembatan yang rendah, sehingga banyak sampah yang menyangkut. Kegiatan kerja bakti ini juga menangani sampah tersebut. Irfa Febriani, Batik TV melaporkan.